Oke, kembali lagi di Trixie Talk Surabaya. Nah, kali ini kita membahas sebuah apa ya ini ya? Sebenarnya kita nggak jual ya, kita nggak jual barang ini. Cuman pas kita lagi di tempatnya Alunit, saya ini lumayan apa ya? Mata saya tertuju sama barang ini. Ya, ini barang lucu ya. Ini kayak push bike modelnya ya. Ini Spider-Man series Marvel ya kan? Didorong pakai kaki. Nah, ini yang menurut saya lumayan amazing dari barang ini, harganya. Bayangin, ini harganya nggak sampai 200 ribu loh. Nggak sampai 200 ribu, sudah dapat barang sehalus ini. Ada Spider, lisensi Marvel, Spider-Man lagi. Gila nggak? Ya. Terus, 200 ribu ya. Saya pikir 200 ribu itu susah loh dapat mainan. Ternyata ada kayak gini. Bisa ada lagunya lagi. Oh, nyala. Bisa dinaikin. Saya tunjukin ya, saya naik ya. Saya naik. Gila gak? Gila gak? Bisa saya naikin, ya kan? Jadi mungkin teman-teman sudah pernah lihat ya, pernah lihat ada orang dewasa naikin kayak gini. Orang gede aja kepengen naik loh sampean. Gak sampai 200 ribu. Ya, saya review, bukan saya jualan. Jadi saya gak punya kepentingan apa-apa untuk bilang barang ini bagus, ya kan? Karena saya memang nggak jualan. Kalau mau beli, saya kasih linknya SHP Toys aja di bawah ya. Beli aja sendiri. Jadi ya, untuk barang kayak gini 200, ada handlenya lagi. Jadi kita bisa bawa kayak gini loh. Kita bisa bawa kayak gini. Jadi enak ditenteng-tenteng. Kayak nenteng-nenteng tas. Woi, main boy. Enak nih ditenteng. Kayak nenteng koper gitu. Ya. Enak. Ya, 200 ribu sudah bisa nyenengin anak. Kayak gini, saya rasa ini yang pilihan yang asik sih. Oke, ya nggak terlalu banyak sih yang sebenarnya yang bisa di-review dari barang ini ya. Yang pasti plastiknya tebel banget ya. Saya gebukin nih. Saya banting, saya takut kena yang lain. Jangan. Yang pasti ini tebel banget ya. Kalau karena ini bukan mainan aki, nggak banyak yang bisa di-review. Yang pasti 200 ribu sudah dapat kayak gini, mau minta apa lagi sih? Iya. Keren sih ini barangnya. Tebel, kuat, SNI lagi. SNI. Jadi barang ini sangat safety buat anak-anak. Salah satu yang saya pernah dijelasin ya, karena dia saking safety-nya, kalau dia sampai kehantam benda keras, dia itu nggak langsung pecah gini. Jadi dia akan meleot aja. Intinya gitu. Kalaupun pecah, dia tidak akan menimbulkan sisi yang tajam yang bisa melukai anak kecil. Gila, barang 200 ribu sampai dibikinin safety yang sedemikian rupa. Bayangin, gila orang ini. Oke, saya rasa cukup ya. Semoga bisa memberikan gambaran buat teman-teman yang ingin membeli barang new Spider-Man ini. Thank you.